sekarang nggak masuk lagi? Tuh gimana sih security satu tuh? Ada, nggak ada. Sehari ada, sehari nggak ada. Udah kayak ganjil genap Sudirman tau nggak sih? Emang? Maunya apa sih dia? Maunya itu bunda ganti security. Masa abis nyebur ke kolam sakit, abis servis mobil sakit, terus saya sakit. Ya tapi kan kita mungkin bisa omongin dulu, kasihan dia. Emang sakit apa sih dia? Sakit gigi. Kalau dicabut abis. Aman-aman kali mana? Belakang tuh, gimana ayunan? Oh, pilih lihat dulu. PR-nya suruh ngerjain. Karo. Satu, dua. Kamu ngapain sayang? Bermain imajinasi. Boleh nggak stop mainnya? PR dari Bu Vika kemarin udah dikerjain belum? Bun, tahu nggak waktu yang efektif buat ngerjain PR itu kapan? Waktu malam hari? Enggak. Waktu hari libur? Salah. Terus kapan? Waktu kepepet. Hah? Bendera Indonesia aja dijahit 1 hari sebelum Indonesia merdeka. Hah? Raya? Punya anak sama kayak bapaknya ya? Abis ini kemana ini? Kanan. Kanan ya? Ya. Tapi kayaknya ke kiri. Kiri. Kurang lihat aja sendiri. Oh ini kayak mana sih kanan kiri sekarang aku suruh lihat sendiri ya. Capek kali aku naik darahku udah kayak gini cuma bawa motor aja. Capek kali aku kok bikin. Sinyalnya hilang. Sinyal hilang, kau lapor resepsionis sana kau tanya kau lapor. Hilang, di mana kau tinggalkan tadi ha? Alah Nelly, HP kau terbalik ini kayak gini nengoknya. Ah. Palak kali aku. Kayaknya itu rumahnya di sana. Udah lewat. Jadi balik nih berarti? Iya, balik. Ini baliknya lewat kanan apa kiri nih mutarnya? Kiri. Kiri. Kanan. Ah, suka kau lah situ udah ada. Wow, udah besar rumah orang ini sekarang ya. Paten kali nih kalau kayak gini kan udah bisa santai-santai nih. Kiri apa kanan? Kiri kanan orang udah nyampe ini rumahnya sini. Kiri kanan lagi kau bilang ini rumahnya ini. Ah turun kau ngapain lagi di situ kau? Ah dari tadi kiri kanan udah macam apa? Pak Yudha ini rumahnya yang sekarang ini besar kali ya. Oh. Tahu nggak? Saya suka yang besar-besar. Itu yang besar. Ada nggak tahu? Enggak ya. Enggak. Itu tetangga-tetangga yang di rumah yang sana yang kemarin itu pada ngiri mereka. Ya elah Pak RT, kalau tetangga-tetangga di sana pada ngiri, usahakan kita nganan aja. Kenapa kalau ngiri emang? Kalau ngiri nanti dikira konvoy. Oh iya konvoy. Kiri kanan terus dari tadi ah. Nggak apa-apa. Oh, ngomong-ngomong jadi ini yang mau kerja Pak saudaranya. Oh iya dari mau tadi. Jadi asisten rumah tangga di sini. Oh, iya Nelly dikenalin. Ini cuma dulu ya. Iyalah. Nelly. Oh, iya. Sopan banget ya anaknya ya. Aku aja gemes. Biasa anak keluarga kan. Masih polos ini dia dari desa. Oh, desa mana Pak? Depok Sawangan desa. Gemes deh. Kemarin Bogor ya, sekarang Depok, besok Bekasi. Nelly sebelumnya kerja di mana? Ngembangin bisnis keluarga, Bu. Mantap. Jadi apa di sana? Jadi beban keluarga, Pak. Jangan kayak gitu nggak usah sebut-sebut di sini. Nggak apa-apa, Pak RT. Kalau pengalaman terakhirnya dulu sebagai apa? Admin, Bu. Ngerti hitung-hitungan nih. Admin apa? Admin grup WhatsApp keluarga. Astagfirullah. Bisa kayak gini ya, Pak RT. Udah. Aku di kolam renang aja ini ya. Ada air soalnya. Seger. Bisa langsung diminum, Pak. Silakan ya. Sekalian. Alah. Nelly, deketan lagi. Gimana dulu? Alah, rumah udah besar kali kayak gini, tapi sirup pun nggak dikasih, sama aja masih pelit juga orang ini. Cemilan nggak ada, apapun nggak ada. Pak Ed, ada Rali ya rupanya dari tadi kalau di situ dek. Enak ya, sekarang Ralia rumahnya udah besar kayak gini kan, jadi nggak perlu belajar lagi. Nggak juga. Aku selalu jadi korban disuruh-suruh sama bunda. Resiko anak pertama dari tunggal bersaudara. Oh, ada ya anak pertama dari tunggal bersaudara. Ah, ya kan tapi kan kalian sekarang udah sukses kayak begini. Apalagi ya kan? Sebenarnya kunci sukses itu cuma satu. Apa itu kuncinya? Bentar, aku lupa. Mana kuncinya? Ya udah, Ralia cari aja dulu kuncinya ada di mana. Nanti Pak RT tunggu di sini ya. RT, ini kunci buat tunggu. Oh ya, boleh. Kok satu? Yaudah deh, dua aja. Sama aja kayak orang tuanya nih. Udah, makasih ya. Pak RT, Ralia mau tanya deh. Aduh, nanya aja. Nanya apa kau? Apa ya tadi? Coba kau ingat-ingat dulu. Tadi kau kayaknya udah mau nanya kali tuh, mau nanya apa? Coba ingat. Jadi gini Pak, kalau aku lupa mau tanya apa aku harus tanya Pak RT kalau aku tadi mau tanya apa ya? Rumit kali pertanyaan kau, udah kayak nyari ketiak ular aku. Entah apa aja pertanyaan kau bisa anak-anak pakai nanya-nanya kayak gitu sih. Pusing aku. Tapi aku nanti kalau terlalu marah ini dicari sama Kak Seto aku. Dibawa ke Komnas Perlindungan Anak. Orang tua kau aja ngomong sama aku sini biar aku banting-banting. Sama anak-anak udah kuaci dikasih dua. Liatin lagi aku. Pak RT bisa gak sih kalau jawab pertanyaan anak kecil pakai mode pesawat aja? Mode pesawat kau bilang, memang aku lagi ngomong di bandara mode pesawat. Gak jelas ini, siapa yang ngajarin ini pertanyaan kayak gini loh. Tadi Ralia mau ngapain? Mau nyari kunci kan? Cari dulu kuncinya sana, Gi. Udah kuaci dua biji dikasih buat tunggu. Apa-apa aja ini. Sama aja bapak, mama, anak, satu keluarga sama semua. Capek kali aku dua biji buat apa ini? Kebetulan kami sekeluarga tidak suka masakan pedas. Kamu bisa kan masak-masakan yang nggak pedas? Bisa bu. Masak apa coba? Ayam asam pedas tapi tidak ada pedasnya. Itu namanya ayam asam. Makanya nggak suka pedas. Iya juga sih. Tapi pokoknya kamu di sini harus menjadi orang yang selalu tuh pity station. Iya, intinya kalau Nelly nggak tahu jangan sungkan tanya sama kita. Ya. Ya. Ayo. Pak Bu. Pak Bu, boleh tanya? Kenapa? Bumbu di sana ada, di situ ada, di sini senang, di sana ada banyak. Bukan itu Bu. Apa? Jadi? Password wifi di sini apa Ibu? Kebetulan data saya habis. Udah pesan hashtag? Udah. Wifi di sini lagi problem, jadi mending besok aja. Oke? Aja ya. Ya. Mode pesawat aja deh. Oh iya Nelly, kamu masih single apa udah double? Pertanyaan apa itu? Masih mau bilang Indonesia merdeka karena bersatu gitu, Tanya aja. Saya single, Pak. Dijawab ya. Pakai dijawab. Udah kamu tuh mending masak buat nanti kita makan malam, ya. Masak apa, Bu? Apa aja. Saya kan udah bilang, jadi orang harus selalu tipit di station. Kayak ada yang ketinggalan. Mana ini anak, ya ampun, kuaci dikasih dua, ini tinggal satu. Kakiku udah berendam ini, udah numbuh sirip ini. Entah apa-apa aja lo ditungguin dari tadi nggak datang-datang. Katanya mau nanya, entah apa ditanya, kunci hilang. Katanya mau dicari kunci, sampai sekarang nggak datang-datang dia. Udah gelap kayak gini nih, udah dingin semuanya ini. Aduh mana ini anak ini. Pak, ini dia. Aku udah ingat. Tadi kan aku lupa mau tanya apa. Iya. Kamu mau nanya apa? Aku udah nunggu-nunggu nih dari tadi nih. Udah kaki udah kerendam-rendam, udah nembus sirip. Mau nanya apa? Sekarang udah ingat? Kalau sekarang aku lupa lagi, Pak RT bisa ngingetin. Astaga, Dek. Tadi aku nungguin udah lama loh. Dari terang, matahari mancik di atas tadi kulihat. Sekarang matahari sampai udah pindah jauh ke tekongan sana. Entah apa-apa aja, aduh. Bapaknya mana? Bapakmu aja suruh sinilah. Mancing aku. Ini nih, yang bikin anak kecil takut bertanya sama orang dewasa. Udah tanya baik-baik, malah dibentak. Aduh, udah naik kali darahku ini. Aku nyebur aja lah ya ini. Nggak tahan aku. Udah panas aku. Aduh. Bun, si Karo nggak masuk lagi. Gimana sih dia? Sehari ada, sehari ada, sehari tak ada. Lah apa sih, gue lupa. Lain gue sorry. Action. Hah? Hah? Lihat mana kamu? Belum. Sorry and action. Oh, Nelly dulu sebelumnya kerja di mana? Ngembangin bisnis keluarga Bu. Kayaknya kurang kenceng ya kita ngelihat. Ngembangin bisnis keluarga. Perlu aku kasih support. Iya. Biar gede. Rekod ini rekod. And action. Aduh dulu. Nelly sebelumnya kerja di mana? Ngembangin bisnis keluarga Bu. Mantap. Jadi apa di sana? Kan. Keluarga. Iya, jadi beban keluarga. Ah, kalau dulu pengalaman terakhirnya ya. Terakhir? Kenapa jadi terakhir? Aduh, kenapa jadi cadel? Pak Bu, bertanya. Kenapa? Bu ada di sana. Iya kan tanya Pak Bu ya video. Bukan itu Bu. Jadi apa? Password di sini apa ya kebetulan? Password wifi. Oh iya. Alia enak ya sekarang rumahnya udah besar kali kayak gini ya. Jadi nggak perlu belajar lagi sekarang. Nggak juga, aku selalu jadi korban disuruh-suruh bunda. Kanan tapi nunjuk aja. Kanan tapi nunjuk ke situ. Kaneli, nanti mukanya agak munculnya. Kanan. Kalau nggak aku dari samping aja lah. Ah iya kayak gitu. Oke gitu. Sebentar sayang. Kamu jangan di belakang Bang Jenda ya, depan Om Hari. Jangan belakang aku, nabrak nanti. Nih 3 putaran lagi kok jadian loh. Dengan pengantin India. Mana? Tuh, kok jadi ada anaknya di sini? Keluarga terkotori. Joget mulu bukannya bantuin bunda. Heh. Aduh anakku. Kenapa sih joget mulu gak ngertiin bunda tuh capek? Bantuin bunda kenapa? Aku terlalu kecil untuk membantu. Jawab lagi. Bukannya belajar kan? Nanti kalau aku kecapean terus aku nggak belajar gimana? Ya juga sih. Ya udah kisah belajar. suamiku itu kamar udah diberesin apa belum? Oh, udah lah, beres lah. Jangan marah-marah terus lah, capek sini. Ya, gimana nggak marah-marah sih? Yang kerja di rumah ini tuh semua nggak ada yang beres. Security kemarin, sakit-sakitan lah. Belum ada datang pembantu, sosokan kayak model. Terus saya genit-genit juga. Terus kalinya ada pembantu, imut, baik, sopan, minta cuti mulu kerjaannya. Cuma gara-gara kucingnya melahirkan. Bunda tuh kayak pengen Ralia tuh cepet gede biar bisa bantuin Bunda. Tapi ya udahlah, kan ayah bisa bantu ya. Udah dong. Tapi kalau Ralia gede asik juga, Bun. Jadi ayah bisa banggain ke teman-teman ayah kalau ayah punya anak cewek yang cantik, ya kan? Ya udah. Itu ngomong-ngomong, anduk bekas ayah sama Ralia ditaruh lagi nggak di kasur? Coba cek dulu. Kalau belum jemur. Bunda capek. Waduh. Mau kemana? Nutup jendela kamar, udah mau sore nih. Bukan anduk kok, nutup jendela kamar doang ya. Yang ribet terus ya. Ini duniaku. Astagfirullah Ralia. Bukannya belajar malah main gitar? Ini kan belajar main gitar. Belajar main gitar buat apa coba? Biar apa? Biar jadi selebgram, cover lagu. Udah deh, nggak usah aneh-aneh, pokoknya belajar sekarang. Apa aku harus jadi PNS biar sukses? Oh, jawab aja terus. Makanya tuh kamu tuh cepet gede biar tahu rasanya ngurusin rumah ini sendirian. Nah. Ya, ngerasa nggak sih setelah menikah, punya anak, badan Bunda makin ngembang? Wajar lah, ayah kan baking sodanya. Hah? Ayahnya. Pokoknya Bunda mau nge-gym. Nge-gym lah. Coba aja Ralia udah gede. Bunda kan bisa nge-gym bareng, shopping bareng, foto-foto bareng, traveling bareng, main TikTok bareng. Ah, ngaco kamu, udah tidur. Ya Allah. Seandainya anakku sudah besar ya Allah, bahagianya aku. Amin. Ada film-film, abis doa ada petir. Serem ah. Siapa ya? Ada foto ABG, cantik. Ulah ini buaya nih emang ya, Apriliano Yudha. Udah mau jadi buaya, mainnya kurang bersih, berani nikung-nikung main belakang sama ABG. Wah parah sih. Apriliano Yudha bangun! Adik ayah bangun. Adik siapa? Adik. Kenapa sih? Nih siapa nih? Nih. Siapa? Nanya Bunda, ini siapa? Emang itu tadi di mana? Di meja sini. Nah, aku sama Bunda ini siapa sekarang? Gemeter ini tangan Bunda nih. Ini artis kali, Ralia ngefan atau temennya Ralia di sekolah. Anak kita itu SD. Ini tuh coba bisa dilihat, ini udah gede ABG. Siapa ini? Siapa? Ini mana ya tahu emang tadi. Ada lagi satu tuh. Dua? Nggak usah mengalihkan, ngomong ini siapa? Cakep sih, tapi ayah nggak tahu siapa. Tapi cakep kan? Berani? Nggak tahu siapa ngomong cakep, itu artinya ayah seperti kenalin, pasti kenal. Kita tanya Ralia aja kali ya? Masih ngobrol kan baru jam 6 tuh. Ralia pasti cucu. Diam. Iya. Ayah denger nggak? Kayak ada suara loh. Iya. Kayak suara cewek tuh. Siapa ya? Nelly kali nyanyi. Kan dia lagi cuti. Oh, iya. Ada tamu kali. Kayak masih pagi. Jangan-jangan Rencana apa? Kemarin ayah di depan pagar lagi sendirian di rumah. Ada yang manggil. Manggilnya gimana? Paket. Oh iya, udah tuh lagi takut malah kayak bercandaan gitu. Iya emang kayak gitu. Udah kita cek ke bawah aja yuk. Bos samurai, bos samurai. Takut banget nih bunda. Bos samurai, bos samurai. Bos samurai. Siapa ya bun? Iya mana bunda tahu. Tapi kok kayak yang di itu loh, cewek yang di foto. Iya. Tapi kakinya napak loh. Iya kan dia tuduh. Oh iya. Apa kita samperin aja? Udah pada bangun? Gimana ya? Kamu ngapain panik sih? Ini kan rumah kita. Iya. Suaraku kekencengan ya? Enggak kok, suara kamu bagus banget. Cocok jadi penyanyi merdu, ya kan bun? Iya bener, iya bener. Bunda masak kabar ini? Hah? Gimana? Bunda? Masak. Iya. Masak? Masak. Oh, asisten rumah tangga yang baru kan? Ih, parah banget sih anak sendiri dibilang PRT, tega banget. Dia ini siapa? Anakku? Anakmu, anak kita tuh anak... Oh, kamu punya suami lagi ya? Mulutmu ya. Mana bunda tahu itu cara keluar dari mana? Atau jangan-jangan ayah poligami. Dijaga dikit. Ngaco kalau ngomong. Atau jangan-jangan dia ini sih. Ya, terus sore mobil aku pakai ya. Bentar. Nama kamu siapa ya? Nama. Bunda apaan sih? Kok gak ngakuin aku anak? Jangan gara-gara aku nggak jadi PNS ya? Gimana ya? Bantuin dong ya. Kak, nama lengkap kamu ayo, siapa nama lengkap? Ih, pada kenapa sih kok jadi aneh kayak gini? Ralibiano lah, siapa lagi? Aduh, Ralia? Ya iyalah. Kok jadi gini sih ya? KTP mana KTP? Kamu punya KTP kan? Astaga ayah, aku tuh udah 18 tahun ya iyalah udah punya KTP. 18 tahun? Ini gimana cerita sih dari masa depan? Kamu melihara Doraemon? Jangan ngawur ya Allah. Bentar. Kalau gitu coba saya tanya, kapan tanggal lahir kamu? 24 Februari 2013. Benar. Siapa? Nama lengkap? Istri saya. Ayo. Mesita Lomania Wulandari Sukma Putri Rendana. Lengkap. Aku sebutin juga nama tetangga yang dulu godain ayah. Siapa? Wiin. Hah? Ini bener ya? Ini tadi dari masa depannya. Iya, bener ya? Tapi cantik ya. Ngikut ayahnya ganteng. Anda itu cuma baking soda. Bentar. Hai sayang. Iya nanti kan jam 7 kita ketemuan. Yaudah. Nanti aku chat kamu ya. Oke, I love you. Itu gimana sih? Itu maksudnya gimana itu sayang? Sayang itu gimana pacar kamu? Iya bun. Kok kamu gak izin sama ayah sih? Punya pacar? Astaga ayah, bunda aku udah gede, udah 18 tahun ngapain belum izin lagi kan? Ayah udah tahu. Namanya Arsa, cowok aku. Bahaya. Kenapa sih hari ini aneh banget deh? Lagi banyak masalah tuh gimana? Hanya pikir. Mungkin kali ya? Iya mungkin. Oh ya nanti aku minta uang semesteran ya soalnya udah mau masuk ke ngajaran baru nih. Hah? Gimana? Emang tahun berapa sih? 2021. Ya ampun. Aku kan belum sebut jumlahnya, aku udah pada kaget. 2021 ya? Emang berapa sih? Uang semesterku 25 juta per bulan. Minta berapa ya? Ingat dari dulu bunda pelit. Minta aja 30 juta. Lumayan 5 juta untuk jajan. Iya juga ya. Aku kan selebgram. Bulan ini aku belum liburan. Nanti foto feed Instagram jadi gak beragam. Ralia, ini ayah tanya, berapa uang semesterannya? 40 juta ya. Hah? Itu uang semesteran apa biaya untuk renov dapur? Ih, kagetnya biasa aja dong. Emangnya dulu ayah sama bunda kuliah berapa sih emang biayanya? Ternyata aku di masa depan lebih parah. Iya ya, sekarang kan udah 2031, Bun. Udah, kalian mau mandi dulu. Tak. Iya. Cepet bunda deh. Sakit nggak? Enggak. Ya, ayah lagi nyubit diri sendiri. Bercandamu ya, bunda ini lagi shock. Sarapan dulu. Halo, ya sayangnya aku udah OTW kok. Ya ini udah mau siap-siap jalan kok. Kamu Sherlock aja ya. Oke, sampai ketemu nanti. I love you. Astaga, ya bunda ngapain sih? Mau dianterin kemana? Enggak, mau ikut kamu dong. Iya, ikut aja. Bunda, aduh, ayah bunda Ralia kan udah gede, bukan anak kecil lagi yang bisa disuruh-suruh, bisa nurut atau ngapain aja gitu sama ayah bunda. Kan Ralia mau sendiri sekarang, mau pergi sama pacar Ralia. Nggak mau bunda antar, bunda nggak sibuk kok. Iya, ya. Enggak, Ralia lagi pengen sendiri. Yuk, iya udah. Ralia udah gede, Bun. Ya udah. Ralia kabarin ya kalau udah sampai sana ya. Jangan pulang malam-malam ya. Ya. Itu anakku bukan sih ya. Iya kan dia udah gede, udahlah ya masuk ya. Udah nggak apa-apa kok, nanti ayah calling dia kalau udah mau malam yuk. Nah. Iya benar dong. Ditarik. Ah. Istirahat ya. Bunda khawatir sama Ralia. Udah, nanti ayah suruh pulang sebelum jam 9 pokoknya. Tapi kan Ralia masih banyak PR. PR apa sih? Dia kan udah 18 tahun, udah nggak sekolah lagi. Oh iya ya. Makanya. Ya Pak. Pak Yudha gimana? Ralia jadi nggak dijodohin sama. Ayah apa lagi sih itu? Jangan macam-macam deh. Ah. Jodohin, Isa nanti telepon lagi ya Pak ya? Ya, dadah. Udah, jangan terlalu dipikirin dong. Udah, tuh iseng aja tuh kayaknya tuh bapak itu. Wah, bunda. Yaudah, bunda rebahan dulu ya. Rebahan dulu, ayah bikinin teh hangat ya. Ya, udah nggak usah terlalu dipikirin. Udah, bentar ya. Rebahan dulu. Ya ampun. Ya Allah, Ralia, bunda kangen banget sama kamu. Coba kamu masih kecil. Masih tidur. Bunda, bangun yuk. Udah ya siapin sarapan. Yuk. Ya. Ralia udah kamu telepon belum? Hah? Dia balik jam berapa sih? Ralia kan seharian di rumah aja. Kemarin juga balik. Terus sekarang di mana? Ya di rumah. Syukurlah kalau dia udah balik. Udah balik. Udah pada bangun. Hah? Ralia? Ya? Itu Ralia. Iya Ralia, kamu kenapa sih? Abis mimpi nggak enak? Ya ampun. Bunda hari ini masak apa? Yuk kita masak, Ralia udah bisa masak. Sayang-sayangku, kalian kenapa sih? Kenapa? Terima kasih ya Allah, aku bersyukur pagi ini. Bun, are you okay? Okay, Ralia. Please kamu jangan cepet gede ya. Maafin bunda. Izinin ayah sama bunda nampingin kamu ya. Ya, bunda baca puisi. Enggak, biasanya kalau dalam film-film ini scene-nya so sweet. Iya udah. Ayah mau yuk bangun yuk, kita siapin ya buat bunda sarapan sayang, yuk. Ayo bun ya. Untung cuma mimpi. Coba kan hilang duit 40 juta buat bayar semesteran Ralia. Yang mending buat renov dapur. Ini nggak bisa di-cut. Terus dulu mati sana. Jadi aja harus satu lantai. Cut. Oke, rolling and action. Ini. Kamu ingat nggak tanggal lahir kamu berapa? KTP. Oh KTP, sorry. Sorry. Tanggal lahir KTP. Aman nggak? Oh, aman. Yuk. Cuma mimpi. Coba kalau bukan mimpi, hilang dah tuh duit buat empat. Duit 40 juta. Aku susah banget ngomong duit 40 juta.